Menjaga kesehatan kuat kaitannya dengan berolahraga. Sudah banyak literatur yang mengatakan bahwa dengan rutin berolahraga membantu menjaga kebugaran serta kesehatan tubuh diri sendiri. Seperti yang dilakukan Jenderal TNI Andika Perkasa dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Hetty Andika Perkasa. Baginya, olahraga adalah sebuah kebutuhan pokok dan wajib untuk dipenuhi. Bukan hanya rutin berolahraga, menjaga pola makan juga menjadi sesuatu hal penting untuk diterapkan. Selaku pendamping fitness Kasat sejak lama, Sersan Mayor Jenny Firdaus membagikan tips menjaga kebugaran ala Kasat. Dua. Sebelum. Dua. Tips-tipsnya beliau bisa bugar di usia 50 lebih ini, 56 bahkan, beliau merutinkan olahraga. Salah satunya rutin latihan fitness. Jadi kalau beliau dalam kondisi sibuk, waktunya sangat mepet, tapi tetap latihan. Kemudian selain beliau rutin latihan fitness juga dengan menjaga pola makan. Pola makan, nutrisi yang baik, kemudian tidak masuk gula, tidak masuk minyak yang digoreng-goreng, kemudian mungkin terusnya beliau nggak masuk nasi putih. Garponya diganti salah satunya dengan oatmeal atau gandum. Yang dikonsumsi hanya protein, buah-buahan, sayuran sebagai seratnya. Di masa kepemimpinannya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, olahraga minimal 1 jam dalam 1 hari menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan seluruh prajurit TNI AD. Dengan menerapkan hal tersebut, diharapkan akan menjaga kesehatan serta kebugaran para prajurit untuk selalu siap bertugas menjaga seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.